Oke guys, ini saya sama teman para kanca-kancaku wis teko gone Dokter Iwan. Ini bertempat di Desa Kenongerjo, Jalan Antapura. Niki masih celaknya potong rambut Mas Eko. Di sini di tempatnya Pak Dosen Iwan sudah ramai sekali pengunjungnya. Ki gue nganu untuk yang untuk loro di sini. Ki gue dulu dari ya. Gue ayo dah ini loh. Assalamualaikum Pak Dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel apa sih? Channel tayangan pelajar kreatif. Tayangan pelajar kreatif. Pelajar yang kreatif, cantik. Ini langsung ngene, Pak Dosen. Gimana? Ini arek ngejokne proposal. Apa iki? Resep. Dokter. Dokter. Ya, sebelum anu resep dan sinse. Oh iya, yang sino. Soalnya itu anjuran dari kesehatan, ada tahap-tahapnya tensi. Dicek darahnya. Tensi dulu ya enggak apa-apa. Tensi. Nek iki, nek mriki mawon. Apa sedes ya kok? Jangan ketawa, teman. Kalau malam tidurnya gimana? Lelap. Lelap, Mas. Kalau pagi gelisah enggak? Gelisah rakyat. Kalau pagi gelisah soalnya ngenteni sangu. Iya, kita ya. Kenapa Pak Dosen? Panasnya sih ya. Ini jadi mungkin adik-adik belum mengerti. Yang belum mengerti ilmu kedokteran ya, soalnya kan belum diwisuda. Ini namanya stetoskop ya. Normal nggih. Kalau seusia sampean 28 iki normal. Kalau panas itu di atas 45 itu step ya. Kecil. Oh nggih. Nah, terus di rin darah dicek rin nggih. Nggih, nggih. Sering makan manis-manis? Tak mau manis, karena cintanya semua itu manis, Mas. Saya lihat ya hasilnya ya. Temannya semua manis. Normal ye. Soale mboten enten angkon. Angkone belum. Normal nggih. Nggih, pun. Terus napa niki, Mare? Udun niki, Mas. Napa tambah di udun? Bedi resepe. Oh nggih, resepe niki nggih. Sakit udun. Sambel pecel telah udun niki kok piye, Mas? Sambel pecel telah udun monggo, Rin. Nah, sampean tos niki nggih. Nah. Pecel telah udun. Ini terbuat dari bahan-bahan pilihan. Yang pertama otaknya apa? Paus ya, otaknya paus. Yang pertama otak paus, yang ketiga yang kedua dari ikan tuna. Jadi efeknya sih tak wacara terlalu. Efeknya jadi semangat belajar ya. Jadi adik-adik harus kalau beli nasi pecel saya anjurkan di sini karena bahan-bahannya pilihan. Seandainya adik-adik kalau nggak punya sangu ngepres bisa pakai BPJS kesehatan. Kalau kartu belajar 20% Mas. Ya jadi efeknya ini ya semangat belajar. Nomor satu, yang kedua semakin hormat dan taat kepada guru, terutama Ibu Agustin. Kembang desa. Yang ketiga rajin berdoa dan hilang bodoh. Itu ya. Yang pertama, terus apa lagi? Terus yang kedua, apa? Wedang jahe cepat sukses, Mas. Wedang jahe cepat sukses, bentar ya. Saya ambilkan gelasnya. Ya saya dulu. Nah. Dari kiri loh. Kan ini di sini kan bisa. Nah, kiri banyak. Cara minumnya, cara makannya. Oh iya, boleh Pak. Nanti mungkin adik-adik kan belum pengalaman, yang pengalaman dari kedokteran dari saya. Oh. Nggih, mantap terus. Nah, ini dokter ini dari Montong. Ini berhubung enggak ada jahe ya, saya praktekkan aja. Nanti kalau di rumah ada jahe, campur sedikit jahe ya. Jahe ini seperempat aja, kalih karbit ya.
Lha iki karbit ben apa? Pripun? Karbit ben apa iki, Mas? Karbit kan mengandung nitrogen dan kita habis minum kan pasti panas mengeluarkan zat-zat besi yang dalam tubuh kita. Pas ngobok. Oke. Insyaallah saya habis minum langsung semaput. Jadi kandungannya kalau jelaskan nggih, di wedang jahe ini semangat berjuang. Berjuang. Iya, berjuang mencari uang saku maksudnya. Terus suka bekerja keras, maksudnya membantu bapak ibu gitu, membantu perekonomian keluarga. Yang ketiga rajin berdoa dan insya Allah pasti akan sukses semua. Amin. Terus ye. Pak, wawancara ya. Gimana? Itu sekolahnya dulu dokternya itu bagaimana dulu? Saya sekolahnya di universitas terbuka, kebetulan kan ibu saya di Amerika itu dapat. Bapak kan menteri pengairan di sana, ya. Ada ya terbuka kayak pribon, Mas. Maksudnya terbuka ini di tengah lapangan nggak ada gedungnya. Ya namanya kan universitas terbuka pasti nggak ada payonya, jadi nggak los namanya. Misalnya, nah itulah yang dinamakan universitas terbuka seperti itu. Mungkin adik-adik kan belum banyak pengalaman, jadi saya jelaskan. Sudah berapa tahun di dokter? Saya sejak di wisuda ada 1 tahun setengah. Iya. Langsung saya kebetulan kan saya di pertama saya kerja di rumah sakit Padas. Padas. Padas Kepal. Padas, rumah sakit Padas. Ngawi. Di Ngawi terus akhirnya diangkat jadi dosen. Mungkin kalau adik-adik yang ingin ditanyakan lagi monggo. Umum saya kalau Senin sampai Jumat saya soalnya sibuk. Dinas Sabtu Minggu free. Orang saya jualan ini enggak cari untung sama sekali, cuma cari uang. Iya, sama saja. Enggak cari untung, cuma cari uang aja. Kalau seperti ini. Lah biaya dokter apa gaji dokter enggak memenuhi toh, Mas? Bukannya Mbak enggak memenuhi ya, ini panggilan jiwa kalau jualan kayak gitu. Jiwa pertolongan. Iya. Kan di Desa Kenongorjo kan lagi hari ini lagi viral banget karena kena virus paceklik. Iya, belum tahu mungkin saya jelaskan ya. Jadi virus paceklik itu menyerang sendi-sendi keuangan warga desa. Ya, yang pertama kalau hawanya yang pertama ya gejalanya itu lemas. Lemas. Mau makan juga nggak enak. Soalnya nggak ada apa-apa kan. Yang ketiga biasanya batuk-batuk sama kejang-kejang. Gimana? Cara mengatasinya cukup bawa sertifikat rumah sama BPKB dibawa ke bank atau koperasi, insya Allah sembuh ya. Ini kok dibawa ke dokter pun juga nggak sembuh. Masuk rumah kita. Oh, enggak ada yang ditanyakan lagi, mungkin. Rumah sakit. Kenapa? Pesan terbaik. Bisa Ranking 3 ya, Mak ya. Ranking 3 dia. Dari atas tuh. Oh. Mungkin ditanyakan lagi monggo. Di Amerika Serikat. Mungkin kau ikut ayah. Iya, ikut ayah sama ini. Perjalanan yang tempat tuh. Berapa tahun? Gimana? Perjalanan tempat ke Amerika. Kalau saya naik pesawat 12 jam ya. 12 jam. Iya. Wahyu. Pesawate pribadi lah. Enggak, ya ikut penerbang umum seperti biasa. Di kota Ohio. Iki Bapak. Bapak Sate kok iki. Sampun kenal nggih, mari. Napa niku sing bedah Marumi niku. Ya nggih. Ini lulusan Amerika Serikat Bapak Sate iki, salah satu napa nggih istilahnya? Orang ternama lah di situ. Niki mantan pramugari. Niki Batik R niki mak niki. Mungkin ditanyakan lagi. Kenapa? Bapak saya menteri pengairan di Amerika Serikat nggih. Pengairan bagian apa niku? Bagian pemulane. Kalau di sini hari ini lepe wayari bahan, nah niku sing buka Pak kula. Pintu. Gimana?
gimana? Sudah? Belum. Ada rencana mendirikan rumah sakit. Ada rencana untuk mendirikan rumah sakit di Kenongarjo. Nah, ya. Insya Allah bakal akan saya dirikan RSJ ya. Rumah sakit. Kenapa kok RSJ? Kenapa? Anak muda sekarang kan gampang banget patah hati dan jiwanya tergoncang. Sakit hati. Iya, sakit hati. Nanti bisa periksa rumah sakit. Gratis kalau RSJ. Mungkin ditanyakan lagi kalau sudah ada. Adakah kata-kata untuk hari ini, Pak Dosen? Ada. Sego pecel iwak jaran, awak kesel ora bayaran ya. Wah. Itu loh. Sudah, terima kasih ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.